Halo guys, jadi di video kali ini aku bakalan meng-showcase map survival guys. Ya, jadi map survival ini aku menemukan di YouTube dan ya, aku bakalan meng-showcase-nya coy. Aku udah izin ya. Oke, jadi guys, let's go to the go. Map punya orang, jadi aku gak bakalan survival, jadi aku bakalan kreatif dulu guys ya. Nah, buat kalian yang mau download mapnya ada di deskripsi coy. Oke, jadi ya di sini aku menggunakan shader, yaitu shader JYG shader coy ya, JYG shader guys. Sabar dulu coy. Kita enak ini apa ininya, dia nih enggak apa namanya guys, enggak cheat guys ya. Dia normal guys, enggak kayak aku ya. Oke, jadi di sini aku bakalan jadi kreatif dulu coy untuk nge-showcase-nya ya. Oke, jadi karena itu aku bakalan siangin dulu guys ya, biar enak coy, biar enak. Nah, oke, jadi di sini semoga terekam kan. Nah, terekam kan. Oke, jadi pertama-tama itu kita bakalan di roll sini guys. Kita bakalan coba naik dulu coy ya. Kita bakalan coba dia itu kemana guys ya. Ya dia itu kemana coy. Ayo, aduh lambat banget dah. Oke, gak apa-apa. Oh, bang, jangan gitu bang ya, bang jangan gitu bang ya. Oh, gak apa-apa lah. Oke, jadi kita bakalan tengok dulu ini nih kemana ya. Nah, ini ke stasiun coy, ternyata ke stasiun guys. Di sini ada apa lagi? Oh, di sini ada rel lagi guys. Wah, ini survival murni dia guys ya. Oke, jadi di sini ada, nah di sini ada rumah coy. Nah, rumah ini rumah medieval gimana gitu kan? Kita masuk di rumah sini dan bakalan, wah ini tertata rapi banget guys ya, nggak kayak aku guys. Dan ya, buat kalian yang punya map survival kalian sendiri atau punya map ya build kalian sendiri, kalian bisa taruh di deskripsi, kalian bisa taruh linknya di komentar guys, atau taruh aja di email yang satu ini coy. Nah ya, boleh kalian taruh di email yang itu guys. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk meng-showcase-nya. Kayaknya di sebelah sini nggak ada apa-apa lagi, cuma ada rumah doang kayaknya. Oke, kalau udah kita bakalan balik lagi ke desa utamanya coy. Nah, jadi di sini itu, nah ini dipagerinnya guys ya. Kayaknya di sini kita bakalan pelan-pelan dulu coy, jalan menikmati keindahan yang sangat indah gitu kan. Oke, jadi di sini itu ada apa? Aku izin ya, gak apa-apa kan. Nah, udah kayak gini kita bakalan coba berjalan-jalan dulu guys ya. Nah, jadi di sini itu ada farm pohon ini guys ya. Pokoknya ya tree farm. Dia buat tree farm di sini coy ya. Nah, di sini ada tree farm guys ya. Keren banget ya. Ada tree farm. Kita bisa tengok dari ketinggian di sini tree farmnya guys. Waduh, udah kayak proyek gimana gitu kan. Nah, tree farm ini wah luas banget guys ya. Nah, di sini ada apa nih? Kita coba lihatnya itu dari sini coba ya. Coba kalau dari mana ya tengoknya? Dari mana sih? dari bang, please bang. Bukan dari sini. Lah, hujan Bambang. Oke, jadi ini apa ini tidur dia guys? Ih, imut banget guys, imut banget men. Wow. Oke, jadi di sini itu ada apa? Ya udah, gimana cara masuknya bang? Please bang. Ya, gimana caranya bang? Oh, dari sini ternyata guys. Nah, di sini itu ada farm guys ya. Nah, di sini juga ada untuk enchant gitu kan. Nah, di sini ada farm enchant, dan di sini ada tempat keluarnya lagi coy. Wah, ini sudah super pro building sih. Nah, oke, terus di sini ada tempat keluar lagi ya kan. Nah, terus gimana cara ke bawahnya, Bang? Nah, di sini ada villager trading, guys. Kita bisa trade dengan villager coy. Wah, keren banget, guys, ya. Nah, di sini ya kita bisa ambil dari mana ini ambilnya? Coba ya. Aku bingung, coba. Dari mana, Bambang? Ya udahlah, gak apa-apa lah. Aku juga gak tahu dari mana. Mungkin dipecahin, guys, ya kacanya. Oke, kita lanjut lagi berjalan-jalan gitu kan. Buat kalian yang ada map bagus, silakan kalian taruh di komentar atau di email yang satu ini coy. Nah, ya. Nanti aku bakalan kasih kreditnya, guys. Itu map punya siapa gitu kan. Nah, oke, jadi di sini itu ada kolam berenang coy. Waduh, ada danau indah gitu kan. Indah. Oke, Indah tuh nama teman aku, guys.
Oke, jadi di sini itu ada ya jalan di sini ke kanan dan ke kiri. Kita bakalan ke kiri dulu dah, kayaknya indah dari kiri dah ya. Nah, di kiri ini ada tempat memancing, coy. Kali tempat memancing. Oke, di sini ada rumah lagi yang sangat keren dah pokoknya. Wih, di isinya apa nih, bak kosong. Wih, ada dong. Enggak mengecewakan dong. Oke, jadi let's go. Oke. Nah, kita bakalan coba ke sini dulu, coy. Nah, di sini itu ada rumah lagi, guys ya. Wah, keren parah, men. Oke, jadi nah di sini ada rumah lagi, coy. Kembar semua dah rumahnya, keren deh ya. Jadi enggak sepi, guys ya, enggak sepi, guys. Oke, jadi di sini itu ada tempat mining. Ya, mungkin tempat mining, coy. Nah, ya udah fix tempat mining, guys ya. Di sini juga ada ore ya, ore. Di sini ada ore diangkat oleh mesin ini, coy. Waduh, sumpah keren banget. Di sini ada tempat memasaknya gitu kan. Dan di sini juga ada tempat, wih, udah sini tempat namanya nih, tempat mining, guys ya. Dan di sini juga ada apa lagi, coy? Nah, ini tempat apa ini, gak jelas, guys. Gak apa-apa untuk hiasan, guys ya. Nah, untuk hiasan, men, keren, coy. Idenya tuh gak terbatas, men. Oke, terus kita jalan lagi ya kan. Nah, di sini ada jembatan, bro. Kayaknya ini sungai buatan dah. Apa memang murni ya buatan kayaknya, guys. Nah, ya guys, buatan, guys. Ya buatan, guys ya. Buatan enggak? Ya gitulah pokoknya ya. Nah, habis itu kita lanjut lagi di sini ya kan. Nah. Oke, terus habis di sini kita melihat kayak bazar, guys. Pasar. Gitulah kayaknya. Nah, habis itu kita tadi dari sini kan. Nah, kita ke sini, coy. Nah, di sini itu ada kayak kota utamanya gitu, guys. Widih, sumpah keren banget, guys ya. Nah, di sini ada kayak air mancur gitu kan. Widih, sumpah air mancurnya keren parah, men. Nah, oke, jadi di sini itu ada ya tempat tadi, dan situ ada Nether, coy. Buat kalian yang mau ke Nether, di sini ada Nethernya, guys. Dibuatnya kayak murni, guys ya. Padahal ini pasti dia sendiri yang buatnya, guys ya. Dan di sini ada apa, guys? Gila, sumpah keren banget, Bambang. Oke, jadi di sini, nah di sini ada storage room, guys. Ada storage room, men. Nah, di situ ada apa, wey? Itu apa, Bambang? Nah, di sini, nah itu ada apa lagi tuh? Aduh, bingung aku mau kemana, guys. Saking keenaknya di sini, coy. Sumpah. Nah, di sini ada emerald. Ya, nggak teratur, nggak apa-apa. Nggak teratur, nggak apa-apa, guys ya. Oke, jadi di sini itu ada lagi, coy. Nah, di sini ada kapal, guys ya. Nah, kapal ini widih, sumpah men, kapal, bro. Wah, ada diamond, ya kan? Waduh, sumpah guys, ini kapal, men, bukan kaleng-kaleng, guys ya. Nah, oke, jadi abis itu kita bakalan berjalan lagi di sini nih, coy. Nah, di sini tadi itu ini itu, guys ya. Kita nah di sini ada tugu lagi nih, guys. Ini kira-kira apa, guys ya? Mungkin ini tempat pengawas gitu kan. Pak pengawas mungkin, guys ya. Nih ya. Ya ini rumahnya sama kayak biasa yang tadi, guys, tapi lebih tinggi aja, guys ya. Nah, di sini kalau kita masuk di sini tempat yang tadi, guys ya, yang tadi itu, dan kita coba lanjut lagi. Nah, di situ ada apa, guys ya? Nah, jadi di sini, waduh, sumpah itu gila, men. Coba kita ke sana, guys. Apa, guys? Mungkin ini masih di prosesnya, guys ya. Dan di sini ada apa nih, guys? Coba lihat dulu, guys. Nah, di sini itu ada farm kayak melon, kayak apa nih namanya nih, labu, ya kan? Nah, oke, jadi kita lanjut lagi di sini berenang, ya kan? Nah, kalau udah berenang, kita bakalan ke tower ini, guys. Mungkin ini tower pengawas, guys ya. Tower pengawas, men. Waduh, parah, coy. Wah, sumpah keren banget. Kita bisa melihat semuanya dari sini, coy. Izin hancurin bentar ya. Nah, oke, jadi pas bung nyemplong langsung melihat keindahan di dunia Minecraft, guys ya. Waduh, buat kalian yang mau download, jangan lupa link downloadnya ada di deskripsi, coy. Waduh. Oke, jadi di sini ya cuman gini doang sih, bagus banget sih, guys. Bukan doang sih, bagus ya, guys ya. Bagus, main gak kayak aku, guys ya. Aduh. Oke, jadi di sini ya, ini tempat yang kita tadi lurus di sini, dan di sini semuanya indah, coy. Nah, ini ada tempat apa lagi, guys? Gak ada lagi kayaknya, guys ya. Dan nah, di sini belum kita jelajahi, men. Wadaw. Nah, di sini itu ada tempat apa ini ya? Sawah, farm, guys. Ini lewat mana, Bambang? Tolong lah ya. Oke, gak apa-apa, guys ya.
Nah, di sini waduh ada farm yang sangat indah, men. Waduh. Dan yap, di sini ada perbatasannya lagi menggunakan ini, menggunakan pasir ya, guys. Wih, disumpah, men. What the gila, coy. Bukan keling-keling, men. Dia niat banget, guys, sampai dibatasinnya gini loh, guys. Waduh, waduh. Dan ingat, guys, jangan lupa, guys, buat kalian yang punya map kayak gini, guys, buat kalian yang mau di showcase, ada kan? Buat kalian yang mau di showcase, silakan kasih linknya di komentar, guys ya, atau silakan kalian kasih di email yang satu ini, coy. Ya, disitulah. Dan di sini itu mungkin ini pantainya, guys ya, pantai perbatasan semuanya, men. Waduh, bocor bambang.